ingin menyambut dan menyampaikan selamat datang kepada saudara-saudara kita sederatan Borneo Islam Borneo yang ada di Brunei dan Malaysia serta wilayah Kalimantan lainnya. Persaudaraan yang kita anut melalui komprehensi antara bangsa Islam Borneo merupakan salah satu perwujudan dari perintah Al-Quran Innamal Mu'minuna Ikhwana. Merajut persaudaraan antar sesama muslim merupakan salah satu entry point untuk membangun kebangkitan bersama untuk mewujudkan dakwah yang lebih luas terhadap peradaban dalam rangka membangun peradaban Islam di tanah di Pulau Borneo, Bapak Ibu sekalian. Peradaban harus dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dibangun berdasarkan pendekatan riset yang multidisiplin, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, melalui kerjasama antar perguruan tinggi yang ada di kawasan Borneo, tentu kita berharap besar bahwa tantangan pembangunan regional di Pulau Borneo yang meliputi tiga negara yang berada di Pulau Borneo, kita bisa tuntaskan bersama. Kita berkontribusi secara optimal dalam rangka membangun peradaban Islam yang ada di kawasan Borneo. Tantangan yang harus kita jawab bersama. Paling tidak saat ini anggota konferensi antara bangsa Islam Borneo masih terbatas pada beberapa perguruan tinggi. Tentu harapan kita ke depan, semua perguruan tinggi yang ada di kawasan Borneo hendaknya diajak untuk saling berkolaborasi menjadi anggota dari konferensi antara bangsa Islam Borneo, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dengan demikian, pengembangan networking atau jaringan kerjasama antar universitas yang ada di kawasan Borneo akan semakin optimal dalam memberikan kontribusi dan masukan terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Borneo. Pulau Borneo sudah sangat dikenal sebagai pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Borneo adalah Kalimantan, memiliki keunikan tersendiri dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Mulai dari keunikan flora dan fauna, satu pulau dengan pulau, dua negara, dan satu kerajaan, hingga keunikan seni dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pulau yang di dalamnya berdiri negara Indonesia, Malaysia, dan Kerajaan Brunei Darussalam, maka Pulau Borneo harus kita posisikan sebagai pulau pemersatu antar bangsa. Dan saya berharap perguruan tinggi di Kalimantan Selatan, khususnya ULM, kiranya menjalin kerjasama yang lebih efektif, lebih aktif dengan perguruan tinggi yang ada di Malaysia dan Brunei Darussalam. Kita masih sangat memerlukan sumber daya yang berkualitas, berdaya saing, dan berkeahlian demi percepatan dan peningkatan kemajuan di Kalimantan.
Pamungkas bulan merasa sangat terhormat bisa menyelenggarakan kegiatan konferensi antar bangsa campur ini. Karena itu merupakan sebuah kehormatan bagi kami.